Tentara Nasional Indonesia terus mengeratkan hubungan dengan media, utamanya di tengah masa kampanye pemilu, guna menguatkan upaya melawan berbagai berita bohong atau hoaks, maupun isu yang bertujuan untuk memecah belah. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, di era masifnya informasi, perlu ada pemahaman yang jernih di tubuh Pusat Penerangan TNI, terutama terkait mengelola informasi serta bersosialisasi dengan masyarakat. Hal ini disampaikan saat mengunjungi kantor berita Antara di Jakarta Kamis 18 Januari. Ia menambahkan, kerjasama dengan media menjadi sarana untuk berbagi ilmu, karena fungsi penerangan TNI tak dapat berdiri sendiri dalam mendiseminasikan informasi. Kerjasama dengan media juga dirasa bisa meminimalisir adanya kesalahpahaman antara aparat dengan masyarakat. Karena informasi yang diberikan diberitakan oleh insan pers yang telah memiliki jam terbang tinggi. Sehingga dengan demikian harapan kami setelah berita-berita yang bisa merugikan bangsa maupun negara ini, yang bisa berpengaruh terhadap negara bangsa ini, bisa kita redam secepatnya sehingga berita itu yang diterima oleh masyarakat lebih akurat. Disinilah pentingnya kerjasama kami dengan penerangan media yang salah satunya dan Antara. Dalam kunjungannya, Kapuspen TNI bersama jajarannya disambut oleh Direktur Pemberitaan Antara Irfan Junaidi serta jajaran redaksi dan perusahaan lainnya. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan.